Pelbagai cara boleh dilakukan sebagai usaha mengeratkan silaturahim. Bagi masyarakat Bugis Tawau, konvoi jalanan kasih dipilih sebagai program yang terpadukan hubungan kekeluargaan antara masyarakat Bugis Tawau dan masyarakat Bugis Sulawesi Selatan Indonesia. Konvoi jalanan kasih anjuran Persatuan Perpaduan Rumpun Bugis Melayu Malaysia PRBM itu disertai 155 peserta dengan 39 buah kenderaan pacuan 4 roda. Konvoi akan bertolak dari Tanjung Batu Laut Tawau ke Nunukan Indonesia dengan menaiki tongkang sebelum ke Pare-Pare, dengan menaiki kapal laut dan melalui 5 daerah utama iaitu Sinjai, Sidrap, Tanah Toraja, Bone dan Palopo. Kita sebenarnya lebih mempromosikan Tawau ya. Sebab itu kita bawa misi Tawau sebenarnya supaya warga Indonesia tahu bahwa di Tawau ini, di Sabah ini ada juga tempat-tempat yang menarik. Macam di Indonesia, supaya orang boleh datang, di samping lebih mengeratkan hubungan silaturahim. Ya, dalam masa yang sama pun kita akan bagilah sumbangan ke Palu untuk mangsa gempa di Palu, insyaAllah. Menyambut baik program seumpama itu, Duta Konsulat Republik Indonesia menyifatkan ia dapat memperkenalkan pusat-pusat pelancongan kedua-dua negara selain menjalin hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia. Kita kan bersaudara. Nah, kalau kita adakan lawatan-lawatan semacam ini akan lebih baiklah. Kita nanti akan semakin erat hubungan. Pelancong dari Malaysia akan datang ke Makassar khususnya, ke Sulawesi Selatan, dan juga pelancong dari Indonesia akan datang kemari. Bagi meningkatkan lagi kedatangan pelancong, lapangan terbang Tawau akan dinaik taraf sebagai lapangan terbang antarabangsa. Airport itu mestilah mempunyai satu bahagian untuk domestik punya penumpang dan satu bahagian lagi untuk penumpang antarabangsa. Supaya penerbangan daripada, sebagai contoh, kalau kita ada penerbangan daripada China yang terus ke Tawau, boleh terus mendarat di Tawau. Dan begitu juga kalau ada penerbangan daripada Indonesia, terus boleh turun ke Tawau. Ini merupakan tahun kedua program diadakan dan ia akan diteruskan dari masa ke semasa bagi mengekalkan hubungan silaturahim yang baik antara Malaysia dan Indonesia selain memperkasakan sektor pelancongan kedua-dua negara.